Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sekalian. Bertemu kita pada hari ini, kita akan belajar bertemu kita pada pagi ini bersama Digital Tech Educator dan saya, Cikgu Pusat Mahmud Sami, mentor anda untuk pengajaran kali ini. Okay, hari ini kita akan belajar tentang beberapa aspek dalam basic coding. Okay. So, sebelum kita masuk ke perbincangan pada hari ini ataupun tutorial hari ini, sila pastikan anda telah subscribe, like dan share link ini kepada rakan-rakan anda. Okay. Sebab hari ini kita akan belajar tentang tiga aspek. Okay, aspek pertama kita akan belajar ialah Scratch. Basic coding. Seterusnya microbit dan seterusnya bagaimana nak masuk, bagaimana nak menyertai pertandingan competition Scratch Game Developer Challenge 2020 yang dianjurkan oleh Probino Solution, sebuah sebuah academic robotik dan digital yang telah menganjurkan pertandingan ini secara percuma dan anda akan diberi e-cert. Okay. So yang tu pun saya akan bincanglah hari ini ya. So yang belum bersedia, sila bersedia. Saya berikan masa beberapa minit untuk anda buat persediaan. So kita akan bincang sedepan sedikit. Okay. So sila pastikan anda telah share link ini kepada rakan-rakan anda. Sila pastikan. Okay, sila pastikan anda telah share link anda, link ini dengan rakan-rakan anda yang sedang akan menonton bersama anda. Dan jika anda ada laptop ataupun jika anda ada laptop, sila buat persediaan dan kita akan pergi satu persatu dan saya akan mengajar anda apa itu Scratch, bagaimana apa yang asas-asas yang terdapat dalam Scratch dan sebagainya. Okey. Dan untuk microbit, saya akan berikan microbit merupakan satu perkakas, okay, satu device, sesuatu microcontroller. So tentang microcontroller tu saya akan mengajar anda bagaimana nak program secara online dan juga bagaimana nak kita buat kita nak beli microbit daripada authorized dealer dia ataupun syarikat-syarikat yang tertentu. Okey, so tanpa melengahkan masa kita pergi ke penjelasan untuk rangkuman pada pagi ini. Okey, ini merupakan tutorial-tutorial yang akan menyusul untuk Scratch. Okey, kita mula dengan Scratch sebab kita ada pertandingan Scratch Game Developer Challenge 2020. Oleh itu kita akan buat tutorial dulu untuk Scratch. So, tutorialnya akan menyusul seperti berikut, seperti dalam jadual. Hari ini merupakan intro. Tapi kalau nak tengok Scratch Basic Game Developer, modul pertama dia bukan ini. Modul pertama dia ialah sebelum ini kami telah pun buat satu, hasilkan satu tutorial untuk murid-murid dan guru-guru untuk kita melihat bersama dan kita boleh belajar bersama. So yang tu tutorial pertama yang kita buat untuk catcher. So yang ni 2, 3, 4, 5 ni kita akan buat satu persatu. Satunya ada yang running, racing, satunya ada racing, satunya ada flying, satunya ada bouncing, satunya ada apa lagi. So kita ada beberapa lagi. So yang tu semua kita akan belajar melalui tutorial. So tutorialnya 9 hingga 10. Okay, 9 hingga 10. Jika ada apa-apa persoalan, anda boleh tanya dalam komen. Okay. So dia bukan live chat, dia adalah premier. Okay. Dia dibuat premier. So anda boleh tanya soalan dalam komen box yang terdapat di semasa paparan dan semasa tontonan tersebut. Faham? Okey.
So, jika ada apa-apa soalan, sila letakkan persoalan anda di comment box di bawah. Kita akan masuk dalam live chat nanti. Bukan sekarang. Nanti kita akan masuk dalam live chat dan kita akan bincang tentang soalan-soalan yang ditujukan kepada kami. Okay. So, masanya untuk tutorial-tutorial dari esok 9 pagi hingga 10 pagi. Okay, setiap hari 4 hari berturut-turut. Dan 15 hari bulan 5 merupakan submission. Okay, 15 hari bulan 5 ialah submission untuk pertandingan ini. Pertandingan ini kita ada dua kategori. Okay, kita ada dua kategori. So, tentang pertandingan tu nanti saya akan bincang dengan anda. Ha? Okay. Sekarang kita pergi ke Scratch. Okay, untuk memastikan Scratch dapat diinstall dalam laptop anda, anda perlu pastikan anda telah install Adobe Air. Okay, ini ialah Adobe Air. Okay, ini ialah Adobe Air. Adobe Air bermaksud ia merupakan framework. Framework di mana framework ini akan beroperasi untuk membantu kita untuk tengok paparan-paparan dari Scratch. So, memudahkan kita untuk install coding programming macam ni. Okay, seperti ini. Okay, oleh itu, sila pastikan anda telah download yang ni. Okay, anda pastikan anda telah download yang ini, yang Adobe Air, dan installnya. Okay, semasa dia install tu anda boleh nampak yang anda dia akan beritahu anda setup dia macam mana. Yeah? So, tak perlu takut. Tiada apa-apa spam. So, anda boleh terus installnya. Okay. Okay, seterusnya ialah untuk Scratch. Untuk Scratch 2.0. Okay, selepas install Adobe Air, anda terus pergi ke Scratch 2.0 offline editor. Okay, mengapa kita guna offline editor? Okay, dia ada banyak versi. Dia ada dua versi yang dua mode lah, dua mode. Satu mode ialah mode offline. Satu lagi ialah online. Okay, untuk online mode sentiasa dia akan ada dalam drive dan sentiasa dia akan save. Tetapi kita kena ada internet connection, so baru dia akan save. So, oleh itu, untuk mengelakkan gangguan-gangguan nanti dah siap semua, nak tekan-tekan refresh, dia semua hilang. Okay, kami tak nak yang tu berlaku. Oleh itu, kami guna Scratch 2.0 offline editor. So, untuk offline editor ni, dia tu offline macam application. Dia ada software. So, untuk software tu kita download dan kita run. Tekan naik-naik dan dia akan dapatlah software tersebut. So, ini lebih sesuai lah untuk murid-murid. Jika guru-guru pun boleh, ibu bapa nak tengok macam mana keadaan programming ini pun boleh. Yeah? Okay. Okay, kenapa kita nak belajar Scratch ini? Masalahnya, ramai yang kita tahu bahawa dah ada syllabus curriculum dalam sistem pendidikan kita, KSSR dan KSSM. Terdapat aspek Scratch dalam pembelajaran. Okey, untuk maklumat ibu bapa dan guru-guru, mungkin guru-guru sekolah menengah, guru-guru sekolah rendah, guru-guru prasekolah, mau guru-guru lah, ibu bapa, okey, sila dalam sistem KSSR, sistem pendidikan negara kita, kurikulum telah pun dibentuk. Kurikulumnya dibentuk pada tahun 4, tahun 4. Okay, primary 4. Okay, tahun 4 mereka akan mula belajar TMK. TMK tu bukannya asing. Dahulunya dia ada asing. Untuk semakan KSSR semakan, dia terjadinya penggabungan dengan RDT dengan TMK. So syllabus dia untuk tahun 4 dia ada 6 topik. Topik ke-6 ialah Scratch basic. Okay, topik ke-6 ialah Scratch Basic. Masalahnya di sini, dahulunya sebelum KSSR pertama tu, sebelum disemakan, Scratch tersebut diajar pada tahun 6. Okay,
hanya sendiri, Anda sendiri buat perbandingan. Jika tahun 6, kurikulum setahun 6 dibawa ke kurikulum tahun 4, tengok betapa hebatnya murid-murid kita. So, bagaimana persediaan kita melalui bagi mereka, bagi menggalakkan mereka untuk belajar scratch lebih awal lagi daripada sebelumnya. Okey. Bukan itu saja. Pada tahun tahun 4 primary 4, murid-murid akan belajar scratch basic. Okey, basic coding semua aspek dia akan belajar. So, untuk pada tahun ini mungkin PDBC tak berlangsung secara berterusan. Oleh itu, kami Digital Tech Educator telah buat satu rancangan di mana kami akan bentangkan ataupun kami akan ajar Scratch tersebut melalui Digital Tech Educator. Okay, so terdapat banyak ramai permintaan, banyak permintaan daripada ibu bapa. So kita akan buat kelas Scratch, okay, basic Scratch yang terdapat dalam silibus tahun 4 dalam YouTube channel kami. Eh, okay, sila ikuti perkembangan masing-masing, perkembangan pada masa perkembangan terkini. So untuk itu kita kena subscribe dulu channel ini. Tolong subscribe channel ini, baru kita akan dapat maklumat-maklumat terkini daripada channel ini. Okay. So dan selepas itu tahun 4 dah selesai Scratch, tahun 5 murid-murid akan belajar Microbit. Okay, Microbit ialah satu microcontroller. Okay, Microbit dihasilkan oleh BBC channel. BBC tahu tak? Okay, BBC ialah British broadcast channel. So British, BBC tu dahulunya dia tu broadcast saja, news saja. Tapi mereka buat, mereka juga pelopor dalam microcontroller dan mereka hasilkan microcontroller sendiri. Okay. Biasanya kita dengar microcontroller bernama Arduino. Okay. Arduino ialah satu microcontroller yang tu open source. Siapa pun boleh memiliki, tiada penjenamaan. Dia, jenama dia Arduino. Itulah jenama dia. Microbit pula satu lagi microcontroller. Sama juga. Aspek dia sama juga. Perlakuan dia sama juga, coding dia berbeza dan juga terdapat beberapa feature yang tambahan, additional feature untuk Microbit. Okay, dan juga ada additional feature untuk, ada beberapa feature untuk Arduino juga. Okay. Bukannya Arduino yang open source yang kuno. Ada satu syarikat, nanti saya akan tunjukkan, Cytron Technologies di Malaysia. So mereka merupakan pengeluar microcontroller. So microcontroller dia Uno maker. So Uno tu, Arduino Uno, Arduino tu dia ada pelbagai, beratus-ratus jenis. Uno, Mega, Nano, so banyaklah edisi dia. So dalam edisi itu dia guna Uno tu untuk pembelajaran, untuk pendidikan. So Uno tu dia guna untuk maker Uno, dia jadikan maker Uno dan dia buat ajaran juga melalui Arduino. Okey, yang tu yang serba sedikit lah. So yang ni primary school, primary mereka akan belajar yang ni semua. Mungkin tahun 6 mereka akan belajar basic Python. Tu program language yang lebih lebih hebat, ataupun Java, ataupun C++, ataupun Arduino. So macam tu lah keadaannya. So setahu sekarang, tahun 5 Microbit, tahun 4 Scratch. Dan ikut dengan harus ini, silibus ini, tingkatan 1 murid-murid yang belajar yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer, okay, basic sains komputer, akan belajar Scratch Advanced. So mereka akan belajar Scratch Advanced. So itu akan memberikan kesan. Jika mereka tak belajar, tak experience
scratch itu lebih awal lagi di primary school, nanti sekolah menengah mereka pasti akan ada masalah sikit untuk catch up. Okey, syllabus lah. Okey, so untuk mengikuti apa PDPC yang berkesan. Okey. So sila pastikan anda telah download yang ni Adobe Air dan Scratch 2.0 offline editor. Okey. So description dia, link dia saya akan letakkan di bawah the description. Tolong follow di sana lah, ya. Yeah. Okey. So kita seterusnya kita akan pergi yang ni. Okey. Jika kita klik Adobe Air, kita akan terus ke masuk dalam sini. Adobe Air dan tekan download, dia akan terus download. Okey. Tak perlu takut, dia akan terus download. Seterusnya, okay, ini adalah modul. Modul ini terdapat di description. Hanya klik dan anda boleh dapatkan. Ini modul ini secara percuma. Ini semua modul percuma, ya. Tak perlu, jangan takut. Semua ni percuma. Okay, saya ini cikgu. So kami, saya ini mentor robotik. So kami dapat modul-modul ini, kami just share. Okay, share. Okay. Yang ni untuk move. Ini untuk pergerakan. Untuk pergerakan dia ada okay. Sebelum tu kita masuk dalam Scratch dia punya coding dulu, dia punya software dulu. Okay, softwarenya macam ni. Okay, ini adalah software dia. Okay, ini adalah software dia. Okay, ini adalah inilah paparan. Okay, macam storyboard monitor lah, eh. Ini adalah backdrop. Backdrop belakang tabir lah, eh. So ini ialah sprite. Sprite bermaksud benda yang kita nak buat pergerakan, benda animasi yang kita nak gunakan, itu ialah sprite. Okay. So sprite ni kita ada library. Dalam library pun ada, tetapi dia limited. Limited. So kita nak adakan sprite lain pun boleh. Kita boleh save dari Google, save dan kita upload di sini. So upload sprite pun boleh. Dari tetapi sebelum tu kita kena save lah dari internet. Kita save sprite di sini mana-mana. So folder dia kita boleh save. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Okay, ini sprite. Okey. Ini ialah dinamakan sebagai canvas. Canvas bermaksud blok-blok. Okay, ini ialah blok. Blok coding blok. Okay, ini Scratch merupakan blok coding system. Okay, Scratch ialah blok coding system. Okay, so blok coding, kalau dalam blok coding system kita kena blok tu telah pun tersedia dengan coding dia. So kita hanya tekan hold dan bawa ke sini dan lepaskan di sini, dia akan masuk terus. Okay, dia masuk terus. Okay. So yang ini sound lah. Dia so dia akan tekan dan bawa ke sini, dia akan muncul di sini. So nak delete, letak di sini. Kalau nak delete, kalau ada dua cara. Satunya tarik dan letak di sini, ataupun tekan right and click, tekan delete pun boleh. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Okey, untuk okey, nak letak tu saya sudah jelaskan dah. Okey, kalau nak besarkan, kecilkan, ini kita boleh kecilkan macam seperti ini, ya. Letak sini. Eh, kecil, tak nampak. So besarkan dia. So besarkan dia kita kena tengok dengan tepi lah. Kita letak di atas sikit. Baru kita boleh susun kita boleh letak banyak blok di bawah. Kalau letak di sini takut tak boleh letak, tak boleh isi banyak blok nantilah, ya. Okey. Okey, kita letak balik. So apa yang terdapat ni? Apa ini? Inilah script. Okey, inilah script. Script ini terdapat dia ada 10 menu. 10 menu script. Jadi dalam menu ni 10 script. So scriptnya ialah coding lah, coding ialah script. Okey, coding tu bahasa programmer. So yang ni dalam ni kita guna script. Untuk script ni dia ada pergerakan. Motion ialah pergerakan. Looks ialah macam kita sebut, kita dapat respon, dialog macam tu lah looks. Okay, dan juga nak tukar kostum tu. Katakan dia ada kostum lain.
macam kucing nih, dia ada dua kostum. Dia tengok ya, bisa tunjuk kostum ya. Untuk kucing ini dia ada dua. So yang ni dia ada dua. So okay, yang ni kalau nak buat kostum ni gerak-gerak-gerak, untuk tu kita kena guna yang ni, kostum, switch kostum ataupun next kostum. So nak pertukaran tu, looks tu macam macam mana dia punya pemandangan kita. Macam mana nak, kita nak lihat benda tu, macam backdrop dia, effect dia, size dia. Semua tu kita boleh set up dari sini. Okay, dan dialog box lah. Okay, seterusnya ialah sound. Sound bermaksud bunyi lah. Bila bunyi biasanya murid-murid tahu, murid-murid tak tahu scratch nama dia. Tapi yang ni dia tahu. Miau-miau. Miau-miau tu dia tahu. Okay, so itu sound. Dan kita boleh buat banyak sound juga. Macam sound. Record pun boleh. Okay, record pun boleh. Kita akan record. Tekan record, dia akan muncul record. Kita record dan kita boleh upload lah. Okay. Seterusnya, okay. Seterusnya pen. Pen ni macam nak tulis lah kan. Nak tulis lah pen size dia semua tu tulis lah. Data. Okay, data ni macam nak kita nak letak data sikit. Data macam dia, dia data kan, dia ada nombor kan. So untuk data tu kita ada macam nak dapatkan skor, nak letak timer, yang tu semua data. So dalam untuk data tu kita kena tekan make variable, dia akan muncul data, dia akan muncul, dia akan tanya variable apa. Kita letaklah di sini skor, kita letaklah di sini points, kita letaklah di sini timer macam tu. So dia akan ada list untuk timer dan juga skor. Seterusnya events. Okay, untuk events, untuk ketika-ketika events, events ialah permulaan sesuatu pergerakan. Okay, when click, okay, kita letaknya ni when click green flag ni, kita letak di sini green flag. Green flag ialah permulaan dia. Jika kita tekan flag, kita tekan flag, so dia akan mula. Okay, kita tekan flag, dia akan mula. Okay, dan kita boleh isi di bawah. Okay, di sini okay, saya buat satu cara ya. Okay, 10 step kan. Okay, kita bagi 10 step. Okay, 10 step. Okay, kita tekan 10 step, dia akan gerak. Tengok ya, kunci ni di sini kan ya. Kunci ni di sini. Kalau saya tekan yang ni, when click, when flag click, apa yang kita akan buat? Move 10 step. Semasa klik flag, dia akan gerak 10 langkah. Macam tu. Okay. 10 ini ialah parameter. 10 ini ialah parameter. Parameter ni kita boleh tukar. Jadi 20 pun boleh. Tekan flag, gerak. Dia akan jaraknya akan tambah lah. So kita 50, jaraknya lagi. Lagi. So lagi kita tambah 100 pun boleh. Okey. Okay. Dalam ni, dalam sini pergerakan ni, kalau kita letak negatif, dia akan gerak balik, gerak ke sebelah kiri pula. So negatif tu macam tolak ni, dia ada negatif. Negatif tu di sebelah kiri. So dia akan, kalau kita saya klik, dia akan kiri. Tengok, dia dah balik dah. Balik ke tempat asal. Okay, so negatif tu itulah peranan dia. Negatif. Negatif macam nak terbalikkan dia arah, pertukar arah. Pertukar arah tu letak negatif simbol dan pertukar arah lah. Ya. Okay. Seterusnya. Okay, untuk seterusnya. Okay, untuk seterusnya kita pergi. Okay, event sudah siap. Okay, event tu dia ada banyak aspek. Macam when click ada, atau when space key press. Macam tu dalam keyboard, dia dalam keyboard, dalam laptop keyboard ataupun PC keyboard, kita adakan satu
key untuk space dan jarakkan dia, kan? Perkataan dengan perkataan dia akan ada jarak, kan? So yang tu kalau kita tekan spray, kita tekan pada space key, dia akan gerak. Okey, saya buat sekarang. Okay, yang ni kita keluarkan, kita letak balik yang ni. Ambil yang ni di sini. Tengok ya. Okey, sekarang saya tekan space 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 bar, dia akan gerak. Ha, dia gerak, kan? So macam itulah pergerakan dia. Okey. Okay, seterusnya kita akan tengok pula untuk control. Okey, control ni untuk kita buat saya makan, untuk bukan kita nak apa dia? Kita nak kawal dia, Kita nak kawal dia di mana kita nak jadikan scratch, kita nak jadikan aktiviti kita seperti yang dirancang lah. Macam sekarang katakan wait, wait ialah berhenti, tunggu. So tunggu untuk satu saat. So tunggu untuk satu saat tu pergerakan satu satu lagi tu dia ada gap dengan satu satu aktiviti dengan aktiviti lain. So macam ini adalah aktiviti. Katakan ini aktiviti. Okay, katakan ini. Dia ada turn, kan? So saya buat macam ni. Sekarang control, saya buat wait. Okay, katakan saya tahu wait. Letak di sini. Jika saya tekan yang ni, okay, saya buka. Buka, eh. Okay, jika saya tekan yang ni. Okay, yang ni saya ambil event, pergi event. Saya ambil ni. Kalau saya tekan yang ni, tengok ya, saya tekan green, dia terus gerak dan juga dah turn, dah clockwise, ikut arah jam, kan? So itu yang kita tak nak. So kita nak berikan dia tunggu saat untuk buat aktiviti. So macam kalau begitu, dia akan kembali dulu, tunggu ya. Kita kembalikan dulu, kembalikannya. Okay, glide. Okay, dah asal kan, eh? Dia dah tempat asal atas sikit. So sekarang saya buat yang ni. Ini buat saya buat cuma belajar. Okay, yang ni. Okay, saya kalau saya tekan, dia gerak dan pusing. Dia gerak dan pusing. Dia gerak dan pusing. Okey. Sekarang saya letak wait dulu. Tengah-tengah. So, yang ni dia akan tunggu. Gerak, wait, tunggu. Dia tunggu dan baru pusing. Dia gerak dulu, tunggu satu saat, baru pusing. So, itulah untuk wait. Dan kita ada banyak lagi macam repeat. Takkan kita nak repeat satu benda yang macam katakan macam ni. Okay, tak macam ni. Kita nak gerakkan dia 10 step saja, 10 langkah saja. Takkan kita nak buat, okey, sekarang kita nak buat dia 10 langkah tu 10 kali. So, macam inilah kita repeat 10 berapa kali? 10 langkah repeat ulang 10 kali. Tekan ni, 10 kali dah dia gerak. So ataupun yang ni kita tak nak repeat bilangan. Kita nak buat forever. Forever bermaksud selama-lamanya. Forever selama-lamanya. Kita letak ni. Forever kita tekan yang ni. Forever dia glide lah. Dia pergi sampai yang penghujung tu. Okey, inilah control. Espresso control. Dan ada lagi ni if then. Okey, if then ataupun if then else. Dua-dua ini ialah untuk pemikiran logik, logic thinking ataupun decision making. Di mana jika ternampak ini, okay, katakan dia ada pergerakan dua, macam dalam tutorial kita, kita ada bola yang terkena pada bakul, kita terkena buah apple terkena pada bakul. Apa yang kena buat?
Katakan terkenal, terkenal dia tu bermaksud dia dah ambil dah, dia dah tangkap dah buah buah apple tu. So kalau apa yang terjadi, yang tu kita nak letak untuk aspek-aspek yang sensing tu terkenal, yang tu kita akan guna yang ni, if then. Okay, untuk if then else. Okay, if then untuk jika jika terdapat, jika terdapat lah. Okay. So pastikan yang ni. Okay. Okay. So seterusnya sensing. Okay, untuk sensing kita ada macam tadi kan saya dah bagi tahu touching. Touching bermaksud dia akan ada touching apa? Touching apa? Mouse mouse pointer atau edge. Edge bermaksud pengguna yang yang tepi penghujung dia. Ya, dia punya penghujung lah dengan paparan tepi. Ialah edge. Okay, paparan tepi ialah edge. Okay, dan seterusnya kalau kita nak okay, edge. Okay, untuk edge ni kita kena guna control lah. Dalam control kita ambil if else baru kita boleh guna edge. Kita macam ni. If letak ni dalam. Dia akan glue. Jika kita nak letak dalam sesuatu, kita tengok. Di sini ya, kita boleh masuk sebab design ni sesuai untuk design ni macam diamond sikit. So letak dia akan glow. So yang glow tu bermaksud bentuk ni sesuai untuk letak di sini sahaja. Sebab tu dia glow. Kalau dia tak glow, tak boleh letak. Macam di sini tak boleh letak. Kan? Di sini boleh baru boleh letak. Ataupun kita ambil yang motion, kita nak letak di sini tak boleh. Dia tak glow. Tetapi di sini dia glow. Tengok, dia glow. Okay, dia glow sikit. Dia bersinar sikit. Macam itulah. Ya? Yeah? Okay. Sensing sudah siap. Okay, sensing tu dia ada banyak aspek juga. Untuk benda. Yang ni untuk benda. Yang ni untuk colour. Tengok, yang ni colour. Ini colour dia tukar. Tengok, colour. Dia tukar. Hijau. Putih. Orange. Macam tu dia boleh tukar. So kita letak color tu, color dia, color tersebut terkenal pada sprite ini, dia akan bertukar. Ya, yeah, dia akan bertukar. Okey. Okey. Okey, kita akan pergi seterusnya operator. Okey, operator bermaksud tunggu saya buang ini dulu tak balik. Okay. Operator bermaksud macam formula lah sikit. Formula sikit ataupun jurang nilai. Katakan nilai jika skor sama dengan lebih daripada 10 markah, berhenti. Game over. Nak letak macam tu, inilah operator yang kita kena guna. Ataupun pick random. Masalahnya ada beberapa software sebab tak dapat update-nya, so dia tak keluar beberapa aspek. Macam untuk saya sering kali ada masalah dengan random position. Random position bermaksud di mana-mana sprite tersebut akan bergerak ke mana-mana. So macam tu saya tak ada pula benda tu, benda random position. Okay, random position tu akan berada di sini. Biasanya di sini. Okay, go to random position. Tetapi untuk saya random position tak ada kan. So untuk itu saya guna yang ni, operator. Saya guna operator pick random number. Nilai dia di mana-mana lah sudut dia. Okay, untuk ini kita ada yang untuk scratch. Scratch ini, kedudukan scratch ini ditunjukkan di sini. Dan juga cursor kita dia tunjuk di sini. Kedudukan scratch akan ditunjuk di sini. Okay, sila fahamkan.
Oke, okay. Kedudukan skills kita akan diberi nilai itu dia akan tunjukkan di sini. Untuk scratch dia tunjuk di sini. Untuk sprite ini dia akan tunjuk di sini nilai dia. Jadi nilai tengok, nilai dia bertukar. Tengok. Oke, okay. Tengok di sini ya. Lihat di sini. Dia akan bertukar. Dia akan bertukar. Oke. Okay. Oke, okay. Yang ini adalah operator. Operator ini. Okay. So inilah basic. So nanti kita boleh belajar lebih mendalam. Okay. Sila ikuti tutorial-tutorial saya. Saya akan mengajar anda satu persatu. Okay. Tak perlu rush. Kita akan belajar perlahan-lahan, tapi dengan penuh berfaedah. Okay. Sebab apa? Kalau kita rush, kalau kita murid-murid kita tak faham sebab tu, eh? Sebab programming ni walaupun ni asas, tetap dia programming. So mungkin murid-murid akan mengalami tekanan sikit. Okay? Mungkin akan rasa macam tertekan lah, sebab nak belajar coding. Okay, dah siap ni. Kita akan pergi ke kostum. Ini skrip dah siap. Sekarang kita pergi ke kostum. Okay, kostum. Setiap sprite di sini dia ada kostum dia. Okey. Kostum dia kita ada wajah dia lah. Yang kostum tu dia wajah ataupun pakaian dia ataupun bagaimana warna dia. Okey, warna dia ni boleh bertukar. Warna tu kita boleh tukar. Katakan ni. Dia tekan color, dia tukar. Tengok dia tukar. Cantik kan? Haa, dia tukar. Okey, dia boleh tukar. Tapi warna ini sesuai lah tu dia. Okey, tak perlu tukar lah. Okay. Macam tu. Okay. Kalau kita nak type untuk kita nak type, biasanya kita akan pergi ke convert to bitmap. Baru kita akan type lah. Bitmap. Okey, seterusnya sound. Kalau kita nak record apa-apa sound tu untuk sprite, kita boleh letak lah di sini, record dia. Macam di sini tekan record, dia akan record. Okay, dia recording. Recording. Halo, apa khabar? Mari kita belajar scratch. Stop. Play. Dia record. Dia recording. Recording. Halo, apa khabar? Mari kita belajar scratch. Dia akan record. Halo, apa khabar? Mari kita belajar scratch. Semuanya saya buat balik. Baru dia akan jelas, eh? Tak jelaskan tadi. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa. Mari kita belajar scratch. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa. Mari kita belajar scratch. Macam tu lah. Kita boleh kita boleh kawal kita punya mikrofon punya sound volume. Okay. So seterusnya. Okay. Kita dah siap. Ini more blocks. More blocks kita boleh create block sendiri. Tapi kita kena letak dia punya prosedur dia lah. Dia punya coding dia. Okay. Ini dah siap. Okay. Yang ni dia pun dah siap. Kita pergi sebelah sini. Okay, sebelah sini, ini adalah new backdrop. Kita boleh choose backdrop dari library. Dia sedia ada, kita boleh ambil. Ataupun kalau kita nak ini untuk ambil lah dari library. Kalau kita tak dapat cari, kita boleh download dari Google ataupun mana-mana searching team, dan kita save di desktop kita, dan kita boleh mula. Okay. Okay. Okey. Seterusnya kita akan tunggu ya. Okey. Okey, seterusnya yang ni tepi. New paint new backdrop. Paint new backdrop tu nak buat backdrop baru sendiri. Baru dia akan masuk sini. Dia akan masuk sini. Okey. Dan kalau kita tekan upload background from file yang tadi kita save kan? Kita save kan tadi, yang tu dia akan muncul di sini.
So kita boleh carilah di mana file kita letak yang macam semalam. Saya buat yang ni. Okay. Yang ni saya save dan saya terus upload. Dia akan muncul di sini. Tengok kan? Saya tekan ni. Kan. Okay. Dia akan muncul di sini. Okay, library dah upload dah. Dalam tu. Kita letak di sini. Kita tekan mana-mana image. Dia akan muncul di sini. Okay, lebih senang lah untuk kita. Lebih sesuai lah. Okay. Dan untuk ni, untuk kamera, kita boleh tangkap gambar juga. Kita tangkap gambar di sini. Dia akan muncul lah. Okay, webcam. Webcam saya tak berfungsi hari ini. Saya switch off. So, dia tak muncul lah. Macam webcam akan berfungsi dan kita boleh tangkap gambar. Okay. Dan tekan save. Tekan save. Okay. Yang ni untuk backdrop. Seterusnya untuk choose sprite, saya dah bagi tahu dah tadi. Sprite kalau tekan, kita dia ada banyak sprite. Kita boleh pilih satu mengikut apa aktiviti yang kita nak buat. Yang ni new paint sprite, buat sprite baru sendiri. Nak delete, tekan ni. Delete lah. Duplicate pun boleh. Duplicate bermaksudnya kita duplicate, ambil salinan. Ini untuk upload sprite from file. Kita save apa-apa file, apa-apa sprite, bentuk kita boleh ambil dari sana. Okay, dan juga kamera, kita boleh tekan kamera, kita save image, dan terus akan save di tempat kita, save di file kita, dokumen kita. Okay, ini dah siap. Yang ini pun dah siap. Okay. Okey, untuk ni, untuk paparan, kita boleh kecilkan paparan ini. Kita boleh besarkan paparan ini. Ini, ya. Kalau biasanya macam biasanya paparan ini bentuk dia macam ni. Tetapi saya dah kecilkan dia untuk paparan untuk letak banyak coding untuk tutorial. So saya dah kecilkan, ya. Okey. So ini dah siap. Sekarang yang ni atas. Di atas ialah duplicate. Okey, ini ialah beberapa menu di mana kita boleh buat guna shortcut. Okay, yang ni adalah duplicate. Duplicate maksud kalau kita nak duplicate satu aktiviti. Katakan coding ni. Kita nak duplicate ini, tekan ni, duplicate dah. Duplicate. Ataupun yang ni kita nak delete, tekan ini, datang ke sini, delete, delete. Tekan ni, delete. Untuk ini, grow. Grow bermaksud dia besar. Okay, yang ni, yang ni untuk grow dengan, grow dia ada dua. Grow dengan screen. Syringe bermaksud dia grow bermaksud membesar, syringe bermaksud mengecil. So grow ni untuk ni, untuk sprite. Kalau tekan grow, klik dia akan besar. Kalau nak string, nak kecilkan dia, tekan balik string. Kalau tertekan di bawah di tepi, dia dah kecil lagi. Kena pergi balik, tekan string dan tekan pada kucing tu, sprite tu. Ha? Di sini kita guna kucing ha. Okey. Seterusnya kalau dah siap semua, okay, kalau dah siap semua, dah siap coding kita, kita kena file, kita kena save file. So untuk itu kita tekan pada file. Kita ada save as. Kita tekan save as, dia akan muncul yang ni. Nanti untuk pertandingan Scratch Game Developer Challenge, anda perlu benda pertama yang anda perlu buat ialah anda perlu ikuti tutorial yang disediakan oleh kami. Okay. Selepas tengok studio tutorial, anda diberi 2 hari untuk mereka bentuk game sendiri. Okay. Jangan ambil game yang diberi dalam tutorial tu sampel saja. So, anda sendiri bina satu game dan anda tayang, anda send kepada kami. Nanti kami akan berikan nombor, nombor WhatsApp ataupun nombor Telegram. Anda boleh Telegram kita, kami, ataupun email kepada kami. Okay, dua-dua pun boleh. Okay, email ataupun Telegram. Okay, jangan WhatsApp. Telegram ataupun buat Telegram ataupun email. Yeah? Okay.
So emailnya di bawah hari bulan 5 sebelum 8 malam. Okay, nanti saya akan bincang itu lah. Okay. So yang tu file tu yang ni lah save. Tekan file, dia akan save as. Tekan save as, dia akan muncul yang ni. Kita terus save. Katakan di sini ABC. ABC. Ini adalah format dia. Okay. Kalau tekan ABC, dia dah, ABC tu dah muncul di sini. Kan? Okay. Sekarang saya minimize. Di sini dia ada ABC. Ini ABC. Okay. ABC. Ini adalah format dia. So, tolong hantar format ini. Tolong hantar format ini. Okay, terus hantar kepada kami. Yang file tu terus. Tak perlu buat apa-apa. File ini terus hantar. Okay, terus hantar file ini cukup. Okay. Telegram file ini cukup. Okay, tak perlu edit apa-apa. Terus hantar file ini. Okay. Okay. So yang ni dah hantar file. Okay. Okay, yang ni edit. Edit atau undelete tu kita boleh buat. Undo. Dan dia ada tips lah. Dia ada beberapa tips. Tips tu kita boleh belajar dari sini. Tengok dia ada tutorial, tutorial di sini juga. Dia ada tutorial. Okay. Dan kita boleh ambil blog juga. Okay, blog ini apa maksud? Apa-apa yang ada di sini. So kalau kita tekan blog ini, dia ada, dia ada coding dia. Apa yang kena pula. Move tu bermaksud apa dia. So dia akan tunjuk di sini tips dia. Ya. Yeah? Okey. So inilah serba sedikit tentang Scratch. Okey. Okay, bagaimana nak install, nak buat framework, semua tu saya dah bagi tahu dah. So mula-mula install Adobe Air dulu. Selepas tu pergi ke software tadi, apa? Paparan tadi yang ni. Yang ni Scratch dan install yang ni. Jadi okey, link ini terdapat di dalam description. Tolong ikut ikut kami lah. So sebelum tu tolong tonton dulu Scratch pertama tu, tutorial pertama yang kami dah ajak dah. Okay. Okay, inilah yang ni semua saya dah bincang dah. Saya tak ikut yang ni sebab kalau saya ikut nanti kelanggabut pula sebab nanti sat-sat nanti buka slide nanti kena tunjuk software, so sedikit kelanggabut lah. So yang ni saya dah ajak dah. Tutorial yang saya buat pertama tu yang ni, Catcher. Okay, kita ada banyak tutorial. Catcher merupakan satu tutorial lah. Okay, dan yang ni lah. Dalam additional kita akan belajar yang ni. Esok kita akan belajar yang ni, Fly, Cut, lepas tu Music, lepas tu Ping Pong Game, lepas tu Finish. So empat lagi kita akan belajar dari esok. 10, 11, 12 kita akan belajar. Ya. Yeah? Okey. 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 Okey, ini dah siap dah ni. Okey, yang ni dah okey dah. Sekarang kita pergi ke okey, yang ni untuk Scratch. Okey, di sinilah. Macam seperti ni. Kalau kita download yang ni, catatkan yang ni scratch.mit. Saya boleh cuba, cuba besarkan dia. Oh, jadi dia tak besar ni. Okay, yang ni scratch.mit.edu/download. Kalau tekan ni, dia akan muncullah semua download version, versi download. Okay, dalam versi download ni banyak-banyak kan. So ambil yang ni, older version. New version ada. Ini pun boleh klik lah. Klik yang ni pun boleh. Ya. Yeah? Okay, untuk klik ni, kita klik pada right and click dan kita nak kita tekan direct pun dia boleh. Dia akan download. Desktop version lah. Versi desktop. Okay, 112 MB lah. Okay, desktop version. So yang ni dua version lama lah, versi lama lah. Okay, versi lama. Okay, ini untuk Scratch. Okay, Scratch. Okay, ini untuk Scratch. Okay, siap untuk Scratch. Kita pergi ke satu lagi aspek, iaitu Microbit. Microbit.
yang kita akan belajar pada tahun, kita akan belajar pada tahun 5, murid-murid tahun 5, tahun depan kita akan belajar microbit. Okey, untuk microbit, microbit ialah seperti mana tadi saya dah kata dalam awal aplikasi awal saya dah bagi tahu dah. Microbit ialah satu perkakas device. So device tu microcontroller nama dia. So microcontroller tu dia akan buatlah pengawalan beberapa aktiviti. Pengawalan aktiviti tu dia macam LED lighting, semua tu dia boleh buat. Ya, yang tu basic lah. LED lighting tu basic dia boleh buat. Okay, dan juga advance pun boleh. Yang yang berputar-putar motor semua boleh boleh buat dan juga bunyi pun boleh buat. Okey, bagaimana dapatkan yang tu, nak memiliki microbit? Okey. Kalau nak beli microbit, tolong pergi ke sini. Cytron CY yang ni. Okay, saya bukan penjual Saya bukan penjual. Saya hanya menunjukkan kepada anda di mana kita boleh dapatkan. Sebab sekarang musim MCO, CMCO. So musim ni dah buat pengantaran. So dan dia ada banyak promosi. Promosinya raya promotion lah. Promosi raya dia ada macam tengok raya promotion. Dia buat promosi sebab company ni company. Kenapa saya nak buat promo company ni? Bukannya promo. Saya ni ambassador, railroad ambassador. So sebab tu kena cakap jugalah kan. So saya recommend lah. Saya memang pembeli setia Cytron Technologies. Dan semua robot kit yang saya beli tu dari, walaupun dia tu bukan robot kit, yang motor driver, semua motor driver yang saya beli semua tu dari Cytron juga. Sebab hanya Cytron, setahu saya lah, hanya Cytron yang memberikan peluang untuk semua yang yang ingin berjinak-jinak dengan robotik ataupun digital ataupun yang ini aspek-aspek digital, dialah dia beri diskaun lah untuk kita. So raya dia ada promotion raya ialah so giveaway e-duit raya dia ada, dan dia buat promotion lah, okay, free shipping lah. Kalau RM30 ke atas dia buat free shipping. Okay, ini raya promotion Cytron lah. Okay, untuk kita hari ni, okay, undian inilah. So sekarang inilah harga dia untuk microbit. Harga dia termasuk including microbit. Okay, tengok ni including microbit RM99 lah, RM99. Okay. Okay, dia ada digital. Untuk pembelian untuk Cytron dia ada Rero, dia ada regional partner. So anda boleh beli dari regional partner dia. Okay, regional partner dia kena carilah di dari mana negeri anda. Anda perlu cari regional partner ataupun anda boleh terus beli dari market street. Okay, kita ada dua cara. Okay, kita ni microbit asal, hanya microbit saja inilah harga dia. Microbit saja tanpa wire, tanpa apa-apa extra fitting, inilah harga dia. Okay. So seterusnya ini harga dia. Ini tak ada stock dari ini. Okay, out of stock out of stock without microbit Kita tolong pastikan di sini without microbit. Microbit tidak disertakan di sini. Okay. Ini untuk classroom dia ada. Ini untuk out of stock. Oh, semalam ada. Hari ini tak ada dah. Untuk junior. Okay. Okay. Sekarang, bagaimana nak kita nak buat microbit pula? Okay, microbit. Okay, lesson untuk tutorial untuk microbit pun kami akan adakan lesson untuk microbit. Selepas scratch ini, kami akan terus pergi ke microbit. Okay, tak perlu takut. Kami akan adakan semua tutorial untuk anda. Okay. Dan ada juga beberapa guru yang buat pesanan pula. Dia pesan lah. Dia buat pesanan untuk kita, dia beri cadangan lah. Dia beri cadangan. Dia ingin belajar M-block. M-block tentang Arduino. So bagaimana untuk tutorial itu? So tutorial itu pun kami sediakan. Okay, kami akan sediakan satu persatu lah. Sekarang scratch dah siap. Nanti kita akan buat microbit. Selepas tu kita akan buat Arduino. Okay, so itulah turutan dia. Untuk microbit, dia ada dua cara juga.
satu software, satunya offline, satunya online seperti sekarang juga. So sekarang hari ini saya guna untuk online lah, online version. Online version lebih stabil, okay? Okay. So untuk ni dia ada tutorial juga. Ni tutorial dia, free tutorial, semua free tutorial. So kita kalau boleh guna tutorial dari sini, yeah? Tak ada masalah. Okay, untuk pergi ke Microbit tutorial, ini dia. makecode.microbit.org. Macam tu. Okay, kalau URL penuh, https double colon double slash makecode.microbit.org. Okay. So link ini semua akan diletakkan dalam description. Anda terus boleh dapatkan dari sana. Okay. Okay. Seterusnya kita nak tengok tutorial. Tutorial dia macam tutorial ni lebih senang, lebih sesuai untuk murid-murid. Mari kita belajar. Okay, yang ni. Smile button. Okay, katakan start, tekan smile button tu. Tengok, eh. Tekan smile button, smiley button. Dia terus akan bawa ke tutorial. So start tutorial. Dia akan berlasa sikit, tapi dia akan tunjuk. Tak perlu takut. Okay. Okay. Dia dah letak lah ni microbit dia. Okay, hari ni saya tak pakai webcam. So saya tak dapat tunjukkan microbit saya. Tak maaf ya. Saya tak dapat berikan. Saya tak dapat tunjukkan microbit saya. Okay. So ini yang kita nak buat lah nanti. Kalau tekan A, dia smiley. Kalau tekan B, dia macam set. Okay, emoji lah. Macam emoji tu, dia set sikit. Kalau B set A, smiley. Okay, untuk tu, tekan OK. Okay, dia akan tunjuk satu persatu. Dia akan guide kita satu persatu. Tak perlu takut. Okay. Sekarang mula-mula kita nak ambil on button A. On button A press. Okay. Okay, yang ni kita tak perlu. Okay, yang ni kita tak perlu. Okay, sekarang kita pergi ke input. Okay, ini adalah, dia adalah aspek juga. Macam ni. Ini adalah input. Pergi ke input, ambil ni. Dia bagi satu persatu. Takut-takut dia bagi satu. A. Selepas tu, apa dia? Tekan next. Okay, tekan next. Tekan next, dia tunjuk place show LED. Tekan basic dengan LED. Kan, show LEDs. Ambil ni, letak dalam. Macam tadi dalam scratch, dia akan glow sikit. Dia akan buka, tengok dia dah buka. Letak di sini dah boleh. Dalam baru boleh. Dia bunyi pula tok. Okay, seterusnya tekan balik next. Okay, ambil add on button press. Okay, lagi satu. Ambil lagi satu. Letak di sini, kita letak tukar menjadi B. Sebab nanti tekan A buat di sini, tekan B buat di sini. Okay. Ini ialah paparan dia, dia punya macam controller dia lah. Kita nak paparan dia simulator. Simulator di sini kita tengok simulator dia jadi, baru kita akan upload download ini dengan kepada microbit kita. Okay, so yang ni. Okay. So seterusnya kita ambil LED juga, letak dalam. Selepas tu tekan next. Secret mode A B physical tissue. Okay, tak perlu lah, ni tak perlu. Okay, sekarang kita nak buat dengan emoji. Emoji macam mana tu? Smiley kan? Smiley. Macam mana smiley ni? Dan
dia ada masalah ini. Smiley sikit. Dia dah mata. Smiley. So tekan A. Kita tunjuk smiley. Yeay. Okay, yang ni set face. Set face. B untuk set face. B untuk set face. Sekarang tekan B, dia tak gerak apa-apa kan. So kita buat smart. Set face. Set face macam mana eh? Kita dah mata pula. Letak mata juga. Set face. Okay, macam tu. Okay, set face. So dah dapat tengok dalam simulator, baru kita download. Kita download di simulator, simulator tekan download. Untuk saya dah ada dah. Tapi tak boleh tunjuklah dia bergerak atau tidak. Okay, nanti dalam tutorial kita akan tunjuk satu persatu. Tak perlu takut lah. Dalam tutorial kita akan tunjuk semua benar-benar. Perkakas, semua perkakas kami akan tutup. Okay, semasa download dia akan tunjuk macam ni. Kalau dah kita dah masukkan microbit, kita tahu ya. Minta maaf ya, hari ni kita tak dapat tengok melalui webcam. Untuk saya ada lebih daripada 40 microbit. 40 microbit. Untuk penggunaan sendiri saya ada 10 microbit sendiri. Dan untuk mengajar saya ada 20 microbit untuk mengajar. Okey. Kalau dah masukkan nanti dia akan muncul ini. Tengok. Saya dah masukkan dah. Dia akan tunjuk. So, dia akan tunjuk apa yang dia tunjuk ialah dia akan tunjuk kita. Tengok. So, microbit ni dia ada memory card. So, memory card tu dia akan muncul di sini. So, apa yang kita nak buat? Okey, apa yang kita nak buat? Ambil yang ni. Show in folder. Dia akan tunjuk folder. Mana folder tu? Bilang tu. Kita ambil folder tu. Folder tu send to microbit. Okay, send to microbit. Dia akan berfungsi di microbit. Okay, tunjukkan ya. Masa sikit. Dia sedang cari file saya. Okay, sementara tu anda boleh dapatkan microbit daripada semua online lah, talian lah. Anda boleh dapatkannya dari talian. Okay, anda tak perlu bimbang kalau beli dari Cytron Technologies, tak perlu bimbang lah. Mereka ada service provider. Sebab ialah syarikat ni syarikat Malaysia. So mereka buat assembling semua di Malaysia. So syarikat Malaysia lah. So syarikatnya di Pulau Pinang. Okay. Okay, dia sedang carilah. Okay, dia sedang cari. Ada banyak file, bertimbun-timbun file. So dia sedang cari. Apa? Biarkan dia cari. So untuk kita ambil yang ni pun boleh. Kita perlu ambil lah. Okay. Ataupun kita buat okay. Dia dah hilang lah. Okay, dia dah tunjuk lah. Okay. Dapat lah. Okay, dapat. Okay, dapat sini kan. Okay, yang ni tekan di sebelah kanan, right and click, dan send to microbit. Kalau tekan send to microbit, dia akan terus akan proses. Dia akan send. Dia akan menyala. Selepas tu dia akan tunjuk di sini.
Okay, dia dah hantar kan? Dia dah hantar. So sekarang kalau saya tekan di sini, anda dah boleh nampak lah. Semasa saya tekan, dia tunjuk. Dia tunjuk. Okay. Di tekan nanti, dia tunjuk side face. Okay, inilah tata cara dia. Okay. Dan jika nak buat lagi lain-lain pengaturcaraan coding dia untuk MariaDB, dia akan override. Override bermaksud yang sebelum ni dia akan dia akan terus akan pergi ke link kita, terus akan pergi ke link kita lah, ya. Akan terus pergi ke link kita untuk ikuti. Okay. Okay. Untuk kita, dia akan terus pergi ke link. Dia akan terus ke sistem kita dan kita boleh tengok lah. Seterusnya, seterusnya kita dah buat yang ni, kita boleh finish lah, finish, jangan tunggu di sini. So, okay. Untuk microbit dia ada dua versi. Okay. Versi dia di sini kita boleh guna dia melalui blog ataupun kita boleh guna untuk JavaScript. Ini yang kelebihan yang ditunjukkan oleh microbit. Okay, di mana dia ada blog version, JavaScript version. Okay. JavaScript ialah satu-satunya programming language yang terdapat di dalam dunia microbit lah, dalam dunia pengaturcaraan. Dan kita boleh guna microbit tu untuk semua aktiviti lah, untuk aktiviti JavaScript ni untuk aktiviti-aktiviti programming. Untuk programming ada beberapa aspek lain seperti Python, semua kita ada Python, kita ada C++. C++ tu normal lah untuk Arduino, dia pakai C++. So kita boleh guna yang tu lah. So sila pastikan anda menggunakan link tersebut. Okay. Kita guna aspek-aspek, dua aspek ini. Okay, anda boleh guna blog dan juga JavaScript. Okay. Okay. Seterusnya. Okay, kita ada banyak lagi aspek di sini. Okay, input. Kita ada more, dia ada banyak macam magnetic force, running time, semua tu kita boleh buat di sini. Music, kita boleh buat play music. Okay, play music kita boleh buat di sini. Play music, kita ada tutorial juga, tutorial untuk play music. Okay, tekan back. Okay, play music. Kita ada play music. Okay.
Okay. Play music. Kita dalam play music. Okay, kita boleh cari di sini tutorial dia. Ini material dia lah, kita perlukan beberapa material. Okey, yang ni dia akan bunyi lah, kuat karakter dan sebagainya. Nanti kita boleh buat. Okey, so dia ada cara dia, dia akan tunjuk bagaimana kita nak buat. Kita nak buat gitar pun boleh, gitar pun boleh. Yeah. So kita ada string lah, wayar-wayar, kita pasang wayar-wayar dan kita boleh guna. Okey. Di sini ada pelbagai aktiviti lain juga kita boleh guna aktiviti-aktiviti tersebut untuk kita nak belajar lebih lanjut tentang microbit. Okey, seterusnya tentang microbit saya akan bincang dalam tutorial-tutorial nanti. Okey, untuk sekarang kita tak pergi yang tutorial itu, kita akan terus ke kita untuk microbit untuk scratch. Okay, kita akan pergi ke scratch game. Okay, untuk scratch game ya, hari ini merupakan tutorial kita untuk preview lah, untuk preview ataupun introduction. Okay, saya dah jelaskan serba sedikit tentang introduction untuk scratch dan juga microbit. Okay, untuk tutorial untuk scratch akan menyusul anda dari esok. Kita akan belajar scratch one by one, okay, one after another. Kita boleh step by step lah, kita boleh belajar. Dan jika ada anda yang ada masalah dengan bagaimana nak kurang faham ataupun ada persoalan, sila catat pada ruang komen dan saya boleh bantu anda memberikan penjelasan yang secukupnya. Okay. Dan seterusnya untuk game, untuk game ni scratch game game developer challenge. Okay. Ada dua kategori. Kategori pertama ialah primary school, kategori kedua ialah secondary school. Primary 6 tahun hingga 12 tahun. Untuk secondary 13 tahun hingga 17 tahun. Okay, 17 tahun. Okay, anda di anda boleh hantar game yang anda develop sebelum 15 hari bulan Mei. Okey, 8 malam lah, sebelum 8 malam kita perlu hantar. Okey. So setiap penyertaan, setiap peserta akan menerima e-cert daripada Problem Solution. Okey. Academic Problem Solution akan memberikan e-cert kepada semua peserta. Yang top 10 top 10 untuk setiap kategori, iaitu kategori primary school, kategori secondary school, top 10 akan mendapat free token untuk Hour of Code. Dia free token untuk Hour of Code. So e-cert untuk itu pun akan dihantar kepada anda. E-cert untuk our code pun akan dihantar kepada email anda. Okey, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Kami sediakan tutorial dia. Okey, tutorial basic scratch tutorial untuk game developer aspect kita ada. Kita akan sediakan dari esok. Kita boleh, anda boleh tonton secara premium 9 pagi hingga 10 pagi. Dan seterusnya, kalau jika ada apa-apa persoalan 10 pagi hingga 10.30 pagi itu, anda boleh tanya kami. Okay, melalui chat. Okay, melalui komen lah.
Oke, jika ada apa-apa persoalan, Anda boleh tanya sekarang. Saya berada di sini untuk menolong Anda. Untuk guru-guru yang perlukan bantuan kami, sila hubungi kami, sila tinggalkan nombor handset ataupun nombor WhatsApp Anda di bawah komen. Okay. So nanti kami akan call Anda ataupun WhatsApp Anda untuk berikan bantuan yang kami sediakan lah. Okay. Apa-apa bantuan kami boleh sediakan pertolongan tersebut. Okay. So jangan lupa yang ini free pertandingan yang percuma. So Anda boleh cuba dan harap Anda boleh menikmati ataupun Anda boleh belajar lah sesuatu yang baru pada musim PKP ini. PKP bersyarat ni. Okay. So seterusnya bertemu kembali kita pada edisi-edisi lain, tutorial-tutorial lain. Begitu sahaja dengan dari saya, Cikgu Pusat Mahmud Sami dari Digital Tech Educator. Dan terima kasih kepada Provenance Solution yang menganjurkan pertandingan ini, sebab banyak juga pertandingan yang telah pun dibatalkan sebab kita perlukan bantuan daripada pelajar-pelajar, sebab pelajar-pelajar kita perlukan pelajar-pelajar untuk membuat robotik training ataupun persediaan. Tapi jika PJP berlanjutan, murid-murid ataupun guru-guru tidak dapat berkesempatan untuk buat tutorial ataupun perbincangan aktiviti dengan murid. So itu membebankan ataupun itu mengganggu proses persediaan pasukan sekolah. So oleh itu banyak juga pertandingan yang telah pun dibatalkan ataupun telah pun ditunda ke tarikh yang lain. Okay. So banyak juga yang dah terjadi macam hands on tu, macam sebenarnya program secara kumpulan, tetapi sekarang murid-murid perlu buat secara video clip. Okay. Dan satu lagi, anda untuk pengetahuan anda, hari ini pukul 4 petang hingga 5 petang My Robots. Okay. Encik Ko Seng Hao dari My Robots akan bincangkan tentang satu siri pertandingan science innovation science dari home, dari rumah. So dia dah bentuk satu pertandingan itu limited space saja. So untuk bincang tentang pertandingan itu, Encik Hao dari Encik Ko dari My Robots akan bersama kita pada siaran live YouTube channel Digital Tech Educator. Jangan lupa untuk menonton siaran tersebut. Dia akan bincangkan tentang pertandingan yang dianjurkan olehnya, dan kolaborasinya ialah ramai juga yang collaborate dengan pertandingan tersebut. Kalau dinamakan Pusat Sains Negara, dan satu-satunya main collaborator untuk pertandingan My Robots Home Science Series. Okay, so jangan lupa bersama kami pada siaran live seterusnya pukul 4. Yeah? Jangan lupa, kita akan sediakan banyak lagi tutorial, banyak lagi program coding dan juga digital untuk anda untuk menikmati ataupun mempelajari coding dengan lebih senang dan lanjut. Okay. Okay, begitu saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Cikgu Pursuit Mahmud Sami. Itulah kesudahan dari itulah yang saya dapat bincang dengan anda. Terima kasih. Terima kasih yang setia bersama saya. Kita akan berjumpa pada tutorial-tutorial lain. Okay. So set your reminder. Sila pastikan kita berjumpa pada pukul 4 petang nanti untuk expansion dari My Robots. Mr. Ko Seng Hao akan bersama kita untuk bincangkan tentang dia akan berikan penerangan tentang home science activity.
di Home Science Series. Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Terima kasih.